Tahun 2024 sudah di tengah-tengah. Target-targetmu sudah tercapai semua belum? Kalau belum, tetap semangat. Karena ada UMM Kampus yang bakal membersamai perjuanganmu. Seperti perjuangan Gita Surya UMM di Festival Paduan Suara Nasional yang bawa mereka menangkan medali. Asah skill kompetisi mahasiswanya, UMM gelar Rektor Cup. Ada juga nih, tim mahasiswa yang bantu turunkan stres lansia lewat inovasi serunya. Lain lagi kisah dosen yang satu ini. Dosen pendidikan bahasa Indonesia ini kaji disiplin ilmu baru, landscape linguistik. UMM pun kedatangan banyak tamu di bulan Juni. Salah satunya, Kepala Perpustakaan Nasional yang mulai fokuskan digitalisasi library. Jadi pembuka di awal bulan, tetapi jadi penutup di Kaleidoskop Juni. YouTube singgah di UMM dan dorong anak muda jadi kreator konten positif. Meski hanya sesaat, hadirnya bawa spirit baru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.